Hello guys. Hi. Kembali lagi bersama gue Hans yang hobi makan, cita-citanya kurus. Aku Nanda yang lagi diet tapi besok. Dan channel ini namanya Hare Heta. Buat kalian yang suka video makan-makan, jalan-jalan dan juga lucu-lucuan, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Jadi sekarang kita lagi ada di mana nih Nanda? Kita sekarang lagi ada di Dipik. Ya, Dipik. Restoran ini baru banget bukannya. Restoran Jepang. Namanya itu sushi mentai. Mentai itu apa sih? Mentai itu telur ikan kod. Ini tempat baru buka hari ini. Jadi di dalam itu masih rame banget. Rame banget. Kita kesini karena kita tergiur sama harganya yang murah. Yes. Harga sushi itu per porsi hanya 10.000 sampai 15.000. Yep. Lihat dari tempatnya sih kayaknya elit dan elegan gitu ya. Dipik pula. Elegan dan besar. Dan harga bisa semurah itu. Gue curiga rasanya gimana. Ya. Ntar gak enak lagi. Ayo kita buktikan. Makanya kita harus coba. Kita masuk ke dalam. Ayo masuk ke dalam. Ayo. Cukup. Lampunya terang, tempat duduknya nyaman, dan interiornya juga cukup bagus kan kalau dilihat-lihat. Di sini tipe makanannya tuh dipilih-pilih gitu ya? Kita tinggal diambil-ambil. Beberapa emang ada yang dari sini. Apa aja? Menunya itu ada banyak sih, itu ada dua appetizer, ada sashimi juga, sashiminya ya cukup lengkap lah. Yang spesial sesuai namanya tentunya pasti ada yang mentainya. Di sini ada ebi mentai sama salmon mentai yaki. Kita pesan salmon mentainya. Nah ini. Yeay, datang. Sekarang saatnya kita pilih-pilih makanannya. Wah, ada banyak banget nih. Tapi ini ya, kayaknya aku mau ini. Akhirnya selesai juga milih-milihnya. Milih-milih lama. Kita pilih berapa makan? Udah lapar tau. Udah makan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, gak bisa hitung. Piring ada beda-beda warnanya nih ya. Ada biru, merah, sama kuning. Itu beda-beda harga. Kalau Pak Heri boleh tanya, boleh jelaskan sedikit tentang harganya masing-masing. Oh. Kan ada yang ini 10, yang itu 15, yang itu yang biru 15.000, yang sorry yang merah 13. Seperti tadi dijelasin. Tadi kalian udah dengar juga kan, itu harganya super murah, gila. Murah banget. Yang tadi itu harganya di bawah 15.000. Berarti yang merah 10.000. Ya. Yang kuning 13.000. Ya. Dan yang biru ini paling mahal 15.000. Ya. Ini paling mahal aja tuh. Murah masih 15.000. Dan dilihat dari tampilannya, itu kelihatannya tuh kualitasnya bagus. Jadi untuk membandingkannya kita harus cobain aja. Gue udah lapar, udah gak sabar gue. Iya. Kita mulai dari paling murah dulu, dari yang 10.000-an. 10.000-an warna merah. Merah. Nah, ini. Gua nggak tahu ini apa, isinya ada octopus, ada guritanya, ada sayur-sayurannya. Kamu satu, aku satu. Makan, tos. Cheers.
10.000 loh. Itu harga yang paling murah, woi. Itu 10.000. Rasanya baru satu menu, gua pasti langganan. Baru satu menu. Baru satu menu, aku langsung mau lagi datang ke sini pasti. Sekarang kita coba yang piring kedua. Kita coba yang 30 dulu. Ya. Ini telur ikan. Telur ikan. Telur ikan apa enggak tahu. Baik. Ayo. Telurnya banyak, segar. Rasa nasi itu asemnya pas. Teksturnya bagus. Gue yakin ini rasanya lebih dari sushi teh ya. Kalau menurut secara personal, secara pribadi aku pikir lebih. Ya lebih daripada sushi teh. Sekarang saatnya kita cobain yang 15.000. Ini kenapa? Gue nggak tahu ini kenapa. Buat kalian yang tahu tulisnya di komen. Gue aja nggak tahu. Ikan daging putih pokoknya. Maaf mas, ini ikan apa? Ikan unagi. Ikan unagi. Oh ini unagi, bukan ikan berarti. Bukan ikan, ini berarti belut. Belut. Nah ini unagi. Rasa unagi. Iya unagi. Kamu kan pakai sausnya, jeluk. Rasa unagi. Enak banget. Ada rasa-rasa sedikit dipanggang gitu ya. Enak banget. Dan ini murah banget kan, enak banget. Biasa kendala kita makan sushi itu harganya. Kadang-kadang kalau mahal kita nggak bisa sering-sering. Tapi di sini kita bisa sering-sering. Karena satu 10.000 sama 13.000 sama 15.000. Salad ini harganya cuma berapa? 30.000. Ini sebesar ini. Sebesar kepala gue. Di sini ada salmonnya, ada ikan kulit daging putihnya. Ya, pokoknya sashimi lengkap, sashimi yang lengkap. Ada guritanya. Ya. Nih, sekarang kita cobain ini. Piring tadi 10.000. Kerang. Tempat lain kerang mah enggak dapat 10.000. Ini sushi kerang 10.000. Wow. Gua dari tadi makan belum pakai soy sauce loh, ya, udah enak. Gue murah banget, gue enak banget. Wow. Gue gak bisa berkata-kata. Rasanya tuh bold banget, rasa kerang tuh bumbunya tuh bold, tebel. Rasa aroma-aroma kayak minyak wijen. Tapi ada sedikit manis. Manis, manis terasa apa? Mungkin kayaknya bumbunya lah, gak tau gue apa. Ya, pasti enak banget. Lele. Sekarang kita cobain ininya. Ini adalah salmon bakar pakai mentai. Ya. Seperti nama tempat ini, sushi mentai. Mentai itu apa? Mentai itu daging cok. Daging ikan. Bukan. Mentai itu telur. Telur ikan kod. Kod. Ya, maksudnya. Jadi di atas ini. Kod itu ini ya. Ada ikan. Ada. Kod itu cash on delivery ya. Itu COD. Cash on delivery. Nah ini ada telur ikan kote di sini, dibakar gitu dia. Coba kita cobain. Oh. Namanya juicy banget. Lihat. So. Juicy sama banget. Rasa dari telur ikan cotnya juga enak. Kayak manis-manis gitu ya? Ya, manis-manis itu. Dan ini tuh gak ada sama sekali rasa amisnya. Gak ada. Baby octopus. Cuka otak. Enggak keras ya. Biasanya tempat lain itu lebih otomatis agak terlalu alot. Nah, ini enggak alot. Ini enggak alot sama sekali. Ini kenyal-kenyal dan enak.
apa ini? Ya? Unagi ya? Ini unagi goreng. Unagi bakar. Bakar ya? Unagi bakar. Ayo kita makan unagi bakarnya. Tunggu. Tunggu. Tos. Takut ada durinya. Nah, banyak tulangnya. Oh, enak loh. Gurih, manis, enak. Tapi kalau ada tulangnya, ini sedikit susah makannya ya. Ya, hati-hati sama tulangnya. Gue jadi inget sama makan ikan ular piton. Iya. Iya, mirip. Tulang-tulangnya bentuknya mirip daging ular piton ya. Cuma lebih enak rasanya. Iyalah, lebih enak. Buat kalian yang belum nonton video kita yang makan ular piton, nonton. Nah, gue taruh di sini nih. Ya. Oh iya, rambutku baru nih. Rambut lu baru, tapi salah potong tuh. Salmonnya. Kasih lihat salmonnya. Oh. Look at this. Eh, tos. Gue seneng banget. Akhirnya, orang mau tempat sushi yang murah meriah. 10 ribuan anjir, 10 ribuan. Tapi rasanya level mall. Ya. Mungkin di atasnya di lagi. Di atasnya. Aku suka banget ini. Pokoknya menurut pendapat pribadi gue, ya. Ini lebih enak daripada sushi teh. Yep. Sambung tadi enak banget loh. Iya. Nanti kita ambil lagi ya. Kurang aku mau ambil lagi lah. Sama ini nih. Ikan tuna. Ikan tuna dililit sama salmon. Ya. Ini satu doang ya. Nah, makanlah. Nanti ambil lagi. Ini gede banget ini. Jatuh. Ambil aja, ambil. Sayang. Sayang. Oh, ternyata ada nasinya dalamnya. Iya. Nih. Emang licin. Enak banget. Sekarang mau cobain salad. Oh iya, pesan salad. Ngapain pesan salad? Gua tuh biasa gak suka tau sama salmon. Ya, makan dia ini. Biasanya gak suka. Selalu ngeluh kalau makan salmon. Gua selalu ngeluh kalau makan salmon, karena ada rasa bau tanah gitu. Hebatnya di sini, salmonnya gak bau tanah. Ya, gua suka salmon di sini. Eh, lu buru-buru makan saladnya. Ini dressingnya belum masuk, Bu. Oke. Mau masukin dressingnya. Gimana dressingnya? Gua masih mau ambil lagi ya. Dia padahal harusnya diet dan kenapa pesan salad? Karena dia harus makan gini. Sushi mah gak bikin gendut, ya kan? Ya kan ada nasinya. Iyain aja lah. Di sini porsi ikannya tuh besar ya, panjang dari sini sampai sini. Biasa sushi-sushi lain cuma segini kan? Iya. Ini panjang dari sini sampai sini, itu panjang banget. Salmon sushi, menu wajib di semua restoran sushi ya. Cocok. Ini panjang banget. Iya. Nggak pelit sama ikannya. Gua sih satisfied, puas banget di sini. Unaginya, tos. Creamy, daging unagi itu enak manis, creamy ya. Manis bukan dari sausnya, sausnya emang manis. Unagi juga manis ya, manis creamy gitu. Kenyang banget. Kita perutnya udah kenyang, tapi mulutnya masih pengen makan. Ya, gua masih milih-milih tapi dilarang. Gua gak boleh makan lagi. Soalnya dia harus diet kan. Ya elah, YouTube ya, channel makan-makan tapi gak boleh makan. Ini udah makan banyak banget, gila kita udah habis lebih dari 12. Food vlogger kalau kurus itu gak ada percaya. Aku tepuk.
Kita makan berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang merah 2. Oranye 1. 12 menu. Jadi gimana? Menurut kamu terakhir kali sebelum kita pulang gimana? Pasti sebenarnya udah diungkapin tadi ekspresi pas kita makan mungkin ya, dan kita kayak banget terus kurang-kurang karena emang benar-benar enak. Ya, memuaskan banget sih. Sangat, karena dari dilihat dari segi murahnya kita ekspektasinya nggak tinggi, tapi ternyata pas kita merasain mantap. Harusnya harga per porsi 20-30 ribu ya, tapi sini cuma 10 ribu sampai 15 ribu doang. Ya. Jadi habis berapa nih? Totalnya semuanya cuma 249.000. Oke. Sampai di sini aja video kita hari ini. Yep. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi tempat atau restoran atau apapun yang kalian mau kita kunjungi yang unik atau yang bagus itu, jangan lupa untuk komen di bawah. Ya, komen. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.